Kat mana minyak tu? Cepat letak pipi ni, licin sangat. Eh, kau, kau make up macam mana? Macam ni kau make up. Kau kena make up macam ni, kat macam ni tau. Kau kena kena ambil tempat yang tak betul ni. Cik, gini kau make up. Baru 17 episod dah liman. Cak. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Bersiaran lagi untuk episod yang terakhir aktiviti berambil kita Bintang Kecil 2013. Tak nak sedih-sedih, tapi still sedih sebab episod yang terakhir selama 3 minggu kami bersama dengan semua penonton, bersama dengan peserta untuk menyaksikan kehebatan mereka, menyaksikan olahan mereka, bak kata orang Sarawak, dan juga kerenah mereka itu yang membuatkan kami semuanya terharu dengan kehadiran mereka 17 peserta bersama dengan kami dalam aktiviti berambih sebenarnya. Dan hari ini merupakan episod kita yang terakhir untuk aktiviti berambih. InsyaAllah kalau ada rezeki tahun hadapan, adalah kita lagi. Tapi apa yang penting, kita mengucapkan terima kasihlah kepada semua penonton-penonton kita yang sentiasa memberi dukungan, dorongan dan juga sokongan kepada kru kami penerbitan RTM Kuching untuk menjayakan aktiviti berambih. Dan apa yang pastinya, aktiviti untuk hari ini peserta kita ada yang dah kena make up, ada yang gementar, ada yang takut untuk mempamerkan aksi mereka pada malam ini. Ha, saksikanlah kehebatan mereka nanti dalam aktiviti berambih untuk hari ini. Ha, ada peserta kita dah pakai baju dah. Macam mana pakaian hari ni? Okey ke? Dah sedia? Dah sedia sangat ni. Cantik lagaknya. Oh. Siapa penaja? Penaja dia Pak Bek yang buatkan. Oh, Pak Bek yang buatkan daripada Petra Brider. Dah sedia nampaknya. Dah. Debaran tu macam mana debaran dia? Debaran tu macam betul-betul gemuruh sangat lah ni. Awak tahu tak Kiki? Apa yang asal abang je jadi pengacara, mestilah Kiki ada interprem. Nak jadi main the prime ya, ganti abang ya. Iyalah, tahun depan saya jadi tu. Tengok. Nak ganti am. Boleh ke? Boleh. Cuba tengok. Okey, sekarang 5 second 4 3 2 Q. Okey, sekarang ni kita berada di pentas besar akhir di Bintang Kecil 2014. Ya. Sekarang ni kita akan bersama dengan Siti Nurhaliza. Terima kasih, Mr. Pengacara. Kau panggil aku Siti Nurhaliza. Kau jahat. Adai. Panggil aku Siti Nurhaliza, ya. Inilah kehebatan peserta kita, Adik Muhammad Kiki. Iaitu yang akan buat peserta. Adik Muhammad Kiki pula. Adik Muhammad Kiki ataupun Kiki yang akan buat persembahan lagu Awan Anuk. Kita saksikan apa yang menarik untuk hari ini. Ah, cepat make up. Bawa sini make up. Make up. Ah, cepat cacat muka dia ni. Ah, ketang sini. Ah, comel. Kita saksikan apa yang menarik untuk hari ini. Jom Kiki. Jom. Konsep berambil di Kampung Budaya adalah bagus. Saya yakin Syahiza akan menang. Biasa Kiki pun menang juga. Fizuddin. Bagi saya pun Fizuddin. Syahiza! Semoga berjaya. Do the best. Semoga berjaya. Do the best. Jadi RTM Kuching memang terbaik. Dan utuh hilang rasa gemuruh. Bintang, oh bintang, hilangkan bakat.
ini cap yang terakhir ni untuk aktiviti berambe. Di mana untuk menjayakan aktiviti berambe untuk kali ini, di mana penaja-penaja kita yang bersama dengan kita. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih banyak-banyak. Macam angguk je, macam angguk je. Terima kasihlah pada semua penaja Syukri. Kau yang ketawa Syukri. Kita terima kasih pada semua penaja kita, iaitu Sarawak Katra Village, Kampung Budaya Sarawak. Di mana kita juga ada VICO, VICO, kita ada Serbuk Kari AVS, kita ada City Public Link Bus, Kopi O'Connor, Hotel Grand Continental, banyak ni. Ada B, kita ada Figos, Getaway Gensi Sinan Berhad, MBSB, QL Livestock Farming Sinan Berhad, kita juga ada Rabiah Amir Cake House, dan juga kita ada Innomedia Industry Sinan Berhad, iaitu Derek. Terima kasih banyak-banyaklah yang menaja, dan juga kepada semua penaja-penaja yang bersama dengan kami selama 3 minggu ini untuk menjayakan konsert pertama, kedua dan juga final. Thank you so much. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih Tahun Keladi, Tahun Hadapan. Sponsor lah lagi. Terima kasih. Sebab kata orang Sarawak, jangan jerak. Maksudnya, jangan menyesal ya, untuk menaja. Dan juga jangan jerak tu maksudnya, jangan tak menaja lagi. Tajalah lagi. Terima kasih lah ya, pada semua yang terlibat. Terima kasih penaja. Semuanya best. 9 peserta yang tinggal selama 3 minggu kami berkampung di Kampung Budaya Sarawak. Segala kenangan, segala pahit manis, tangis, gelak ketawa mereka akan kami simpan buat selama-lamanya. Bermula daripada 17 peserta, 5 meninggalkan kami. Pada konsert yang kedua, 4 meninggalkan kami. Pastinya kita ingat Adik Akmal, Syekh, Nadia dan ramai lagi, termasuk Azirul, Fatmawati, Eng Su Eng, pasti akan kami kenang. Dan pastinya peserta yang meninggalkan kami itu kami akan kenang sampai bila-bila. Kami akan ingat untuk selama-lamanya. Dan 9 peserta yang masih bersama dengan kami untuk hari yang terakhir ini, tak dapat kami nak lupai. Kerana 3 minggu kami bersama, 3 minggu susah dan senang, gelak ketawa mereka pastinya terngiang-ngiang di telinga kami semua. Kru production kami semua terlalu menghargai kehadiran mereka. Penat lelah kami, kami tak kisah. Kerana ini adalah tanggungjawab kami untuk bersama dengan mereka. Satu program yang kami reka, satu program yang kami adakan khas untuk semua adik-adik yang berbakat dari seluruh Malaysia, dari Sabah, Semenanjung, Utara Perak hingga ke Johor, dan khususnya di Sarawak ini, pastinya kami ingat. Seperti mana gelak ketawa Kiki, senyuman Adrian, rakan kita daripada negara Brunei Darussalam Ehsan, bagaimana lincahnya Hafizuddin, bagaimana comelnya Zekridin, bagaimana kuatnya Makan Razif, betapa maconya Syahreza, ayunya Suhaila, dan bagaimana senyuman manis adik kita Tasha bersama dengan kami. Pastinya kami ingat sampai bila-bila. Kenangan itu akan kami simpan buat selama-lamanya. Dan berakhirnya aktiviti beramai kami untuk hari ini, insya-Allah kita akan jumpa lagi. Segala kenangan di Kampung Budaya Sarawak akan kami simpan buat selama-lamanya. Tiada lagi kelas vokal, tiada lagi kelas tarian, dan tiada lagi sesi motivasi untuk mereka. Dan apa doa kami kru production di RTM Kuching Sarawak adalah semoga mereka berjaya satu hari nanti. Tak kisah mereka juara ke, tempat kedua, tempat ketiga, persembahan terbaik ataupun apa segala-galanya, pastinya kami doakan yang terbaik untuk mereka. Sinarilah hidup ke bintang agar kekal menjadi selama-lamanya. Sinar kegemilangan, kemelapan bintang mereka, insya-Allah kami doakan dan kita semua doakan untuk selama-lamanya. Kami sayang anda semua. Assalamualaikum. Insya-Allah kita jumpa lagi. Aktiviti berambil berakhir di sini. Assalamualaikum. Bye-bye. Saksikan bintang kecil akhir di TV1. Saksikan pertandingan akhir bintang kecil di TV1. TV1.